Tonggeret adalah salah satu jenis hama tanaman. Serangga ini berbunyi nyaring ketika menjelang azan maghrib tiba. Di daerah Sunda, Provinsi Jawa Barat di Indonesia, serangga ini dapat diolah menjadi makanan. Mari kita simak prosesnya. Ketik subscribe karena subscribe dari Anda adalah sebagian sumbangan amal untuk anak yatim piatu di sekitar saya. Ini adalah salah satu pengalaman saya mencicipi sekaligus memasak tonggeret dengan dibimbing oleh tetangga di sekitar tempat tinggal saya. Pertama-tama kita bersihkan sayapnya terlebih dahulu, kemudian semua tonggeret kita bersihkan dengan air bersih. Setelah bersih kita goreng menggunakan minyak sayur. Tunggu 15 menit hingga warna tonggeret berubah kecoklatan. Lalu kita angkat ke wadah piring dan taburi dengan bumbu kaldu masakan dan siap untuk disajikan. Kunjungi juga koleksi video-video dari Arba Ngesti. Dan amalkan subscribe Anda untuk anak yatim piatu di sekitar saya.